Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya mau berikan video tips perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta memakai moda transportasi kekinian, guys. Kita pakai transportasi ojol, ojek online yang sangat murah meriah. Jadi bagi para traveler bisa memakai ojek di sekitaran Bandara Soekarno-Hatta yang sangat recommended. Jadi kita pakai transportasi yang bisa kita percaya gitu kan. Jangan pakai transportasi yang tarifnya mengada-ada. Jadi concernnya di situ guys. Jadi silakan lihat review video saya guys kali ini. Oke, kasih komen. Untuk para ojekers, minta maaf, di sini saya tidak menyinggung satu atau yang lainnya. Sini saya pure mau membantu sharing mengenai transportasi yang baik dan aman. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya lagi nunggu apa ojek. Kita pakai ojek online, saya lagi nunggu. Nah itu parkiran. Nah ini di pintu masuknya parkir mobil, jadi pengendaranya bisa melihat saya dengan jelas. Oke, jadi nanti saya berikan tips trik naik ojek online di bandara. Oke guys, see you guys, wassalamualaikum. Nah ini kan guys, sekarang saya di parkiran kendaraan mobil. Jadi saya meluncur ke parkiran motor itu di seberang. Dari situ nanti saya akan booking untuk tiketnya. Jadi kepada semua apa sahabat YouTube yang ingin bepergian menggunakan apa itu ojek online, bisa ke sini di pintu gerbang keluar utama di parkiran motor di Bandara Soekarno-Hatta. Oke guys. Nah sudah ada yang tepuk-tepuk itu guys, masih banyak itu. Oke guys, saya lagi ada di Terminal 1B itu. Di belakang saya itu ada kereta layang shelter, kereta shelter. Jadi oke guys, saya mau keluar dulu ke jalan. Jadi untuk keamanan memang harus keluar dari lokasi karena di dalam masih banyak ojek-ojek konvensional yang kalau kita tanya harganya itu di atas normal gitu. Jadi kalau kita tanya berapa tarifnya, padahal saya cuma mau ke dadap yang kalau saya lihat di kilometer itu cuma 3 km itu bisa mencapai apa, bisa mencapai 80.000, padahal kalau saya di aplikasi harganya cuma 22k. Oke guys, nah ini dari sana bandara sini ya kurang lebih 200 meter lah jalan kaki. Oke ya. Jadi untuk traveler yang suka, jadi di sini adalah tempat pick up untuk penumpang-penumpang yang mau ke terminal 1B. Sebelah sana 1A. Sebelah sana lagi 1C. Jadi
untuk traveler yang mau naik ojek online bisa menunggu ojek di sini. Ini penampakannya guys, ini motor, itu di sana mobil. Jadi perlu diketahui untuk sahabat YouTube ya, disinilah tempat untuk booking ojek online. Oke guys. That's it, friend.